ini dia kita sedang di kendaraan. Ya, kita mau ke Gunung Salakeke ya. Sapa dulu dong sedikit ke pemirsa kita. Salam rahayu buat kawan-kawan semua, buat kalian semua. Ayo kita mandi ke Gunung Salak, airnya jernih. Nanti saya bongkar misterinya. Siap. Bentangan alam yang luar biasa, maha karya sang maha pencipta. Kita akan menjejakinya dalam upaya mensyukuri atas karunia-Nya. Wow, bentangan gunung yang bersatu padu dengan gumpalan awan. Putar kita mencari jalan menuju Gunung Salak, gunung terangker di Jawa Barat. Di daerah Sukabumi, ini daerah masih Girijaya ya, kaki Gunung Salak. Sementara matahari sudah pelan-pelan menuruni tebing langit dan tampak Halimun alias kabut. Indahnya pemandangan di sore hari. Wow. Perpaduan antara sinar matahari dengan hijaunya. Sebentar lagi kita akan memasuki gerbang pertama dari pasarian atau area pemakaman Eyang Santri. Dan kita lagi-lagi akan menuju ke makam seorang pejuang, salah satu penentu terjadinya Sumpah Pemuda. Nah, kita berhenti sejenak sambil menikmati pemandangan. Biasanya saya kesini di malam, hari ini kebetulan sore dan tampak begitu jelas. Makam Eyang Santri masih ke atas lagi. Sementara kita coba lihat keindahan alam di sekitar pesarian atau area pemakaman Eyang Santri, seorang pejuang pada masanya yang juga merupakan terah dari Mangkunegara. Ngopi sejenak sebelum memasuki area makam Eyang Santri, bertemu dengan Pak Kepala Desa Girijaya ya. Pak siapa? Dindin Saripudin. Pak Dindin Saripudin itu dari namanya asli Sunda. Sudah berapa tahun menjabat di sini Pak Kades? 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun ya, masih baru. Gimana perkembangannya di daerah sini khususnya? Kan banyak wisata, ziarah, wisata alam gitu. Di sini udah dibuka wisata namanya Triloka. Triloka. Iya, jadi 3 ada wisata. 1 wisata religius, 2 wisata budaya, 3 wisata alam. Udah berjalan. Oh, sejak kapan itu? Semenjak kita menjadi kepala desa. Wah, subhanallah, luar biasa. Berarti Pak Kades perjuangannya dalam menghidupkan alam ya. Alam pedesaan di sini yang masih asri ya. Betul. Luar biasa. Saya ditemani tadi kembali lagi sama Ki Jenar. Maaf, ini penuntun juga soko guru saya di sini yang mengarahkan ziarah wisata ke atas ya beliau. Oh, luar beliau biasa. Sangat disegani di sini.
pantas ya jadi penguasa. Penguasa perdikan Pak Dindin. Boleh kapan-kapan saya soan ke Pak Dindin ini? Boleh, silakan. Ya untuk lebih tahu detailnya, karena daerah ini selain indah juga ada nilai sejarah gitu kalau saya baca di buku-buku ya. Sejarah perjuangan bangsa ini menuju merdeka. Dan ketika saya menjelajahi daerah ini ya, selain yang santri ada tempat namanya Serentahun ya di situ yang abu ya. Tapi itu belum saya ulik pemirsa, insya Allah nanti akan saya ulik dulu kita bersama Pak Kades ini, yang alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau ada Triloka yang terdiri dari wisata alam religius dan wisata apa tadi, budaya ya. Religius, budaya, alam. Nah itu penting karena itu merupakan karakteristik dari bangsa kita.